Keinformasi lainnya, 3 saksi ahli dihadirkan dalam sidang pra-peradilan yang memperkarakan status tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Kusno mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang berjumlah 3 orang ahli hukum pidana dari pihak pemohon. Mereka adalah Muzakir dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, serta Nur Basuki Minarno dan Margarito Kamis, ahli hukum tata negara. Salah satu materi yang dibahas adalah pandangan ahli tentang akan gugurnya pra-peradilan jika sidang materi pokok perkara dimulai sebelum putusan pra-peradilan ditetapkan. Sidang mendengarkan saksi dari pihak termohon KPK akan dilaksanakan esok dan rencananya putusan akan ditetapkan pada Kamis mendatang. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke Pengadilan Tipikor Jakarta, sudah ada koresponden Jihan di sana. Saya sapa Jihan. Ya, Jihan, apa saja keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan hari ini? Baik, selamat siang Elvira. Memang benar hingga saat ini persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka mega korupsi dugaan korupsi elektronik maksud kami memang masih berlangsung dan dimulai sejak pukul 9 pagi tadi sampai sekarang dari 3 orang saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon atau pihak tim kuasa hukum Setya Novanto sendiri masih baru sampai pada saksi ahli pertama. Dan ini memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh saksi tersebut, ya ini ada Muzakir, beliau ini dari ahli Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang memang beliau menyoroti tentang atau lebih pada menyarankan begitu bahwa sebaiknya sidang materi pokok perkara itu dilakukan menunggu dari sidang pra-peradilan dinyatakan selesai atau dinyatakan putusan begitu. Hal ini dilakukan atau disampaikan olehnya dikarenakan untuk mencegah adanya materi pemeriksaan ganda dan selain itu juga untuk menghormati hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka Setya Novanto itu sendiri. Dan memang jika berbicara persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh Setya Novanto ini merupakan permohonan pra-peradilan kedua. Setelah sebelumnya pada bulan September lalu, Setya Novanto sudah pernah mengajukan pra-peradilan terkait status tersangkanya yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kita ingat betul pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pra-peradilan dan pada akhirnya mencopot status tersangka dari Setya Novanto. Dan ini menjadi salah satu hal juga yang disoroti oleh Muzakir atau saksi ahli pertama yang diberikan oleh pihak pemohon bahwa seharusnya sprindik pertama itu digugurkan terlebih dahulu atau dianggap tidak sah, baru setelah itu sprindik selanjutnya dapat diperbaharui kembali. Dan tadi di tengah-tengah sidang sendiri, Elvira, memang Hakim Tunggal Kusno juga sempat menanyakan begitu terhadap Muzakir. Ini terkait pendapatnya terhadap pasal 82 ayat 1 huruf D yang menyebutkan bahwa memang sidang pra-peradilan putusannya akan dapat dianggap gugur apabila sidang materi pokok perkara dilaksanakan terlebih dahulu daripada putusan dari sidang pra-peradilan. Elvira. Jihan, besok rencananya akan dihadirkan saksi dari pihak termohon yakni KPK. Sudahkah Anda mendapatkan informasi siapa saja nanti akan dihadirkan? Baik, Elvira, memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi yang akurat begitu mengenai siapa sajakah saksi dari pihak termohon atau pihak KPK yang akan dihadirkan. Seperti hari ini saja begitu kita dapat mengetahui nama-nama saksi yang dipilih oleh pihak pemohon atau KPK atau pihak tim kuasa hukum Setya Novanto sendiri baru pada saat persidangan dimulai. Begitu Elvira. Terima kasih informasi Anda langsung dari Pengadilan Tipikor.